jumpa kita sekali lagi dalam YouTube channel Cooking with Lady Zai. Dan saya harap semua rasa dah banyak mencuba resipi-resipi yang telah saya kongsikan. Tapi saya nak juga ucapkan terima kasih pada yang telah pun melanggan dan menonton YouTube channel saya. Saya di sini hari ini saya nak share satu lagi resipi, orang kata resipi lamalah, warisan juga ni, iaitu kek gula hangus ataupun kek sarang semut. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan, air, soda bicarbonate, vanila, susu pekat, margarin atau mentega, gula, telur dan juga tepung gandum. Step pertama, kita harus buat gula hangus dulu ya. Ni gula. Biarkan dia mencair. Dah banyak yang mengatakan apa ni, kalau dia buat kek gula hangus ni pahit lah gula dia ni apa semua. Sebab cara membuat gula hangus ni, dia ada teknik dia, cara masa bila kita nak masukkan air. Itu yang kita nak kena tahu. Seluruh permukaan ni mula berbuih, baru kita masukkan air. Sekarang ni belum lagi. Kita tunggu sekejap ya. Okey, bila ni dah mula naik macam ni, semuanya dah, orang kata ada bubble ni kan. Baru kita tuangkan air. Sekarang pelan-pelan ya, sebab bila tuang ni dia akan jadi apa, naik uap. Dan kita terus masak dia sampai gula cair. Okey, kita kacau dia sampai tak ada gula lagi. Tadi kan dia masih, orang kata, bergetul lagi. Biarkan semuanya larut dalam air panas ni. Kemudian nanti kita masukkan mentega. Masukkan mentega ataupun margarin lah. Kalau kat rumah tak mentega, boleh gantikan dengan margarin. Kita masak sampai ianya cair. Dan kita sejukkan. Biarkan dia betul-betul sejuk, baru kita boleh bancuh kek ini. Sementara tu bolehlah buat kerja lain. Dan kita boleh siapkan loyang dia ke apa dia, sementara air gula ni hang sejuk ya. Gula kita pun dah sejuk ya. Jadi boleh kita bancuh tepung pula. Ni kita ada soda bicarbonate tadi. Masukkan. Kita gaul rata, sebenarnya kita boleh juga ayak dia kan, tapi kalau kita guna cara ni pun, kaedah ni juga boleh ya. Kacau sampai rata ni. Okey, seterusnya yang penting loyang. Loyang ni saya suka alaskan dengan kertas seperti ni supaya nanti bila kita nak keluarkan kek senang. Jadi saya guna penyepit ni, boleh belilah kat kedai mana-mana supaya dia tak bergerak kan. Dan seelok-eloknya kita sapu minyak sikit. Tapi oleh kerana sekarang pun dah canggih, minyak pun kita spray je. Jangan salah spray sudah ya, ambil barang lain pergi spray pula dalam loyang kita. Di sini loyang dah siap. Okey, sekarang ni kita pecahkan telur. Telur tak banyak, 4 biji je ya.
sebenarnya banyak resipi gula halus ni. Ada yang menggunakan 5 biji, ada yang menggunakan 8 biji. Tapi yang ini saya rasa apa sesuai untuk sekali kita hidang pada keluarga lah. Tak perlu kita membazir ya. Kita buat 4 biji. Ini kita tak perlu menggunakan mesin. Kita cuma menggunakan whisk ataupun garpu juga boleh. Pukul-pukul dia macam ni supaya dia kata rata. Telur merah dan juga putih ni bersatu. Pukul-pukul ringan macam ni. Anak-anak pun boleh bantu kalau nak pukul dia. Tu dah nampak dah. Dia dah orang kata sebati kan. Okey, seterusnya kita masukkan susu. Okay, kita masukkan susu. Semuanya kita guna tangan aja ya. Dan boleh kita masukkan juga dengan sedikit vanila. Nampak susu dan apa? Telur ni dah okey, baru kita boleh masukkan tepung. Tepung sedikit-sedikit. Kacau rata. Masukkan lagi. Kalau nak makan petang kek ni pagi tu kita dah boleh bancuh dia ya. Sebab apa? Kek ni memang kena perap. Tak tahulah kalau orang kata tak payah perap ke gula tu suam-suam ke, tapi pada saya rasa saya lebih suka perap adunan ni. Lebih kurang dalam dia sepatutnya kalau zaman dulu tu tengok-tengok mak-mak kita buat dia 4 jam, tapi sekarang ni 2 jam pun okey lagi dia boleh jadi ya. Kacau betul-betul rata. Ada orang dia gunakan 2 sudu teh soda bicarbonate. Tapi saya suka guna 1 je sebab kalau 2 tu saya rasa soda tu terlalu kuat apa ni rasa dia lah. Tapi terpulang kalau perempuan rasa nak guna 2 sudu juga, 2 sudu teh boleh. Okay. Ada juga yang campurkan soda dan juga baking powder. Okay, sekarang ni saya akan curahkan gula tadi ke dalam mangkuk ni ya, bancuhan tepung tadi. Kacau rata. Memang adunan ni cair, dia tak pekat ya. Dan bila dah rata macam ni, kita boleh tuang dalam loyang. Tapi sebelum tuang tu kita kena tapis dia supaya ya, adunan ni halus lah. Yang mana yang bergintil tu taklah terus masuk ke dalam loyang tu ya. Jadi saya akan ambil tapis untuk kita tapis, masukkan dia ke dalam loyang. Seterusnya kita tuang perlahan-lahan ya. Okay, sekarang ni kita perap dia lebih kurang 2 ataupun 4 jam lah pulang ya.
Jadi lepas tu baru kita bakar dia. Dan cara bakar dia juga ada cara dia. Maknanya kalau siapa yang menggunakan ketuhar, oven yang ada fan tak sesuai. Sebab dia bukan tak jadi, tapi dia tak bersarang. Itu saya punya kata pengalaman lah. Tapi kalau kita gunakan oven yang biasa, yang menggunakan api bawah, tapi ada juga api atas, kita boleh gunakan tanpa kipas. Dan di sini cara membakarnya, kita panaskan suhu pada 150 darjah Celsius dan kita bakar dia chef bawah selama lebih kurang 30 minit. Dan selepas itu kita tukar pada api atas bawah dan kita bakar lagi lebih kurang 10 minit. Tapi kalau kita rasa macam kurang, kita boleh tambahkan lagi 5 minit. Itu cara teknik untuk membakar kek sarang semut ni ya. Ambil note yang itu. So sekarang saya akan membakar kek saya ni. Kita prep tadi lebih kurang 3 jam lah tadi. Saya tak tunggu 4 jam eh. Dan di sini saya bakar dia. Gunakan chef bawah. Suhu 150 darjah Celsius dan selama 30 minit. Kemudian baru kita tukar api atas bawah selama 10 minit. Itu terpulang juga pada ketuhar masing-masing dia. Mungkin ada ketuhar tu dia terlampau panas. So you bolehlah reducekan dia punya heat sikit. Kalau ketuhar pula yang tak apa panas, boleh tinggikan suhu pada 160 darjah Celsius. So terpulang pada ketuhar masing-masing. Nampaknya dah masak ya kek kita. Dan kita sejukkan. Bila dah sejuk nanti kita potong dia. Kita buka sikit dulu ni ya. Okay, dah sejuk ni. Boleh kita buka lah sini. Saya rasa ni kes malas tak cuci loyang ni. Kalau tidak, loyang ni kan melekat dengan kek. Mungkin susah pula nak cuci. Jadi di sini, bila dah ada cara teknik macam ni, tak perlulah kita nak kena cuci-cuci loyang sangat. Buang aja kertas ni nanti. Kita buanglah tepi dia ni. Lembut, cantik, bersarang ya. Kalau sebenarnya kek sarang semut ni, yang ini yang biasanya orang tengok ya. Kalau kita potong belah melintang macam ni, memang dia akan ada sarang bulat-bulat. Tapi nak tengok whether dia naik ke tidak, ini dia. This is the part. So okay. Ini menjadi lagi tengah, lagi cantik lagi ya. Dan okay, kita boleh potong dan kita boleh hidangkan. Okay, ni kek sarang semut saya. Jadi pun ha. Jadi perempuan kalau nak cuba, ingat tips-tips yang telah saya share tadi. Dan jangan lupa masa membakar tu, jangan menggunakan kipas. Thank you for watching. Dan saya harap semua akan subscribe, share dan like YouTube channel saya ini. Dan jangan lupa tekan butang loceng.